iki lur. Sekolah kapal tenanan iki lur, ning kapal e. Ayo lur. Sing pernah sekolah ning kene sapa lur? Kelingan ora iki sekolahe sapa? Ayo. Yuk, jalan-jalan yuk lur yuk. Lur, akhirnya kita sampai di SMP Canisius 1 Surakarta atau alias Kansas. Kalau teman-teman sedulur Canisius dulu bilang itu Kansas. Ya, kelingan tau sapa sing lulusan Kansas ini lur. Nah, kita akan mereview, kita akan lihat SMP ini kira-kira isinya seperti apa. Nanti kita lihat supaya nostalgia Anda-anda yang lulusan dari SMP Canisius 1 Surakarta. Yuk, jalan-jalan yuk. Selamat berjumpa kembali dengan saya Den Niko, Bapak. Ya, selamat. Ini saya dengan Bapak Teguh. Bapak Teguh, Lur. Nah, iki sedulur Miko sing dhisik alumni Kansas. Nah, ini inget enggak dengan Pak Teguh ini? Sap yang alumni Kansas lah. Ini teman-teman sedulur Miko dari NKL itu kebetulan ada beberapa yang dari Kansas sebelumnya. Nah, mungkin memang banyak yang iya, mungkin mereka juga rindu dengan SMP-nya yang dulu. Yeah. Kemudian gambaran SMP-nya yang sekarang seperti apa. Nah, mungkin bisa menjadi obat rindunya mereka yang mungkin saat ini mungkin tidak di Solo, mungkin berada di luar kota atau di luar negeri. Nah, mereka bisa mengingat kembali. Nah, ini Pak Teguh itu mulai mengajar tahun saya di SMP Canisius 1 tahun 2004. 2004 loh. 2004. Nah, berarti yang lulusan 2004 ke atas mesti kenal dengan Pak Teguh. Nah, ini kira-kira Pak Teguh itu ngajar apa ya? Saya IPS. Oh, ngajar ya. IPS, Lur. Nah, IPS. Kalau di SMP Canisius 1 itu sebenarnya misinya apa ya, Pak? Misinya untuk SMP Canisius 1 ya tentu saja untuk banyak masyarakat sudah tahu tentang karakter ya. Untuk pendidikan karakter anak-anak yang memang sekarang banyak menjadi persoalan-persoalan. Betul. Yang kita lihat dengan adanya perkembangan teknologi globalisasi ini ya, karakter kurang begitu mendapatkan tempat. Betul. Ya, maka kami mencoba untuk menempatkan karakter sebagai prioritas misi. Betul. Di dalam pendidikan di SMP Canisius 1 ya, sudah kata. Kira-kira untuk karakter yang paling ditonjolkan untuk SMP 1 itu yang ditanamkan ke siswa itu seperti apa, Pak? Sederhana ya untuk karakternya itu. Misalnya anak datang ke sekolah ya salaman, kemudian setelah menerima bantuan dari sesama temannya bisa mengucapkan terima kasih. Iya. Ya, kalau dia salah minta maaf. Wah, sederhana kan, ya, seperti itu. Sehingga nanti di rumah bisa ditanamkan pada orang tuanya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ya. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu. Tolong. Ya, tolong ya. Nah, seperti itulah yang mau kita.
sederhana lur, jadi ya, karakter aja, yang memang ditanamkan oleh Kanisius 1. Nah ini untuk sedulur-sedulur Miko yang sudah alumni Mikael atau yang masih di bangku sekolah di SMK Mikael, inilah SMPmu dulu, SMP Kanisius 1. Dan pasti guru-guru di Kanisius 1 berharap bahwa karakter yang sudah ditanamkan di SMP itu pengennya juga selalu dibawa kemanapun ya, Anda berada. Iya, betul, betul. Nah, itu kira-kira ini sekolah ini mulai sudah ada pembangunan yang paling baru apa ya, Pak? Pembangunan yang paling baru mungkin setelah 2004 ya, jadi. Setelah 2004 yang dialami Pak keramik ya, keramik. Keramik semua ruangan ya. Dulu waktu kami masuk di sini belum keramik semua. Oh, ya, jadi ini untuk semua ruangan sudah ada keramik. Kemudian untuk apa? Ya CCTV mungkin hanya. CCTV lur. Besok sedulur-sedulur Miko atau alumni Kansas yang pengen main sini bisa dilihat fasilitas sekarang, kondisi sekarang seperti apa. Mungkin bisa mengobati rindu kalian. Misalkan nanti di SMP Kanisius dulunya seperti apa, terus sekarang seperti apa. Nah, mungkin bisa nostalgia. Mungkin Pak Teguh ada pesan untuk anak-anak SMP Kanisius 1 Surakarta, silahkan. Oke, terima kasih. Untuk anak-anak kelas 9, saya berpesan. Pesan saya itu karena juga pengalaman dari banyak anak-anak sini yang sudah masuk ke Mikael ya, SMK Mikael ya, SMK Mikael. Maka saya juga pesan, silahkan untuk anak kelas 9 yang besok akan lulus meninggalkan Kansas ini, silahkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di SMK Mikael. Itu ya pesan saya. Siap, sukses untuk Anda. Kansas, Kansas jaya. Baik lur, itu perbincangan kita dengan Pak Teguh. Pokoknya jangan lupa tiap hari latih diri, pantang mundur terus maju. Miko, Miko, Miko. Jos, jos, jos. Terima kasih Pak Teguh. We'll be right back.